Halo semuanya, selamat datang di channel Ubayi Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara setting kamera selfie HP Oppo agar tidak terbalik. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara setting kamera depan HP Oppo agar tidak terbalik. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja buka aplikasi kameranya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memfoto terlebih dahulu objek yang ini. Kita foto tulisannya menggunakan kamera selfie HP Oppo saya. Nanti di sini kita lihat apakah hasilnya itu terbalik atau tidak. Oke teman-teman, di sini kita aktifkan terlebih dahulu kamera selfie-nya dan selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memfoto objek ini terlebih dahulu dan kita akan melihat hasilnya. Nah, sudah berhasil difoto dan kita lihat hasilnya. Teman-teman bisa lihat di bagian hasilnya di sini untuk tulisannya sekarang masih terbalik. Jadi, agar kita bisa membuat kamera selfie HP Oppo ini tidak terbalik, maka teman-teman di sini kita buka aplikasi kameranya, masih di bagian kamera depan atau kamera selfie. Selanjutnya, di sini teman-teman kita langsung saja buka pengaturan atau icon yang ada di pojok kanan atas ini. Dan berikutnya, kita pilih saja bagian pengaturan lanjutan. Dan di bagian pengaturan lanjutan, di sini sudah ada pengaturan selfie balik. Jadi untuk di bagian sini tinggal kita nonaktifkan saja seperti ini. Dan jika sudah nonaktif seperti ini, maka tinggal kita kembali saja. Nah teman-teman, untuk pengaturan kamera selfie HP Oppo agar tidak terbaliknya sudah selesai. Kemudian tinggal kita kembali saja. Dan di sini saya akan mencoba untuk memfoto objek ini lagi. Kita akan melihat hasilnya apakah masih terbalik atau tidak. Oke, saya foto terlebih dahulu. Nah, sudah saya foto. Kita lihat hasilnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk hasilnya sekarang sudah tidak terbalik lagi. Untuk tulisannya sekarang sudah bisa dibaca. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara setting kamera selfie HP Oppo agar tidak terbalik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini dan juga subscribe channel Ubayi Aulia.